tidak mempunyai sense of human right. Apakah Jokowi lupa? Itu persoalan yang mendasar buat buat kita. Dan sementara dia selalu klaim ketika sebelum naik dia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah orang seperti ini yang akan kita jadikan seorang orang yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Ketika dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan apakah selama ini dia bertanggung jawab? Kan selalu dilempar lagi, selalu dipertanyakan kepada publik. Apa salah saya? Saya kan tidak pernah dinyatakan bersalah. Memang inilah satu gejala yang ditimbulkan oleh kuatnya kartel partai politik gitu ya. Meskipun di sisi lain juga ada daya tekan yang terasa di dalam politik pemerintahan Jokowi dari para oligarki gitu. Nah, di dalam kartel politik Jokowi kelihatan sekali tidak cukup percaya diri untuk menumpukan kekuasaannya pada partainya, misalnya PDI. Nah, Jokowi itu seperti tersandra oleh dua arus ini. Satu adalah kartel politik, yang kedua adalah oligarki politik. Oligarki di sini bisa para patron partai politik yang mendukung dia ketika kampanye. Bisa seorang Megawati, bisa seorang Surya Paloh, bisa seorang Wiranto, atau bisa seorang Hendro Priyono misalnya. Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya berharap agar tidak lupa akan janji komitmennya yang ditulis di dalam visi misi dan program aksi yang dikenal dengan Nawacita. Dan secara khusus dia mengatakan waktu itu bahwa penghilangan paksa atau penghilangan ke-13 orang korban penculikan itu akan segera ditelusuri dan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu janji beliau. Sampai sekarang kami keluarga korban masih tetap menuntut agar Pak Jokowi tetap komit terhadap janjinya kepada rakyat, dan setiap hari Kamis kami menanti janji Jokowi untuk mewujudkan yang ditulis di dalam Nawacita. Jangan sampai Nawacita ini menjadi duka cita, apalagi Nawacita menjadi dusta bagi Presiden.